Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagaimana kabar Anda semua? Saya doakan semoga sehat jiwa dan raga. Dalam video vlog kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke Gunung Bromo. Ya, perjalanan ini kami mulai pada malam hari karena kami ingin berburu sunrise Bromo yang kata orang-orang sangat cantik sekali. Bagaimana keseruannya dan secantik apa sih sunrise di Gunung Bromo? Simak terus videonya. Oh ya, dalam vlog kali ini saya juga akan menghadirkan rute, suasana perjalanan, biaya, dan info-info penting lainnya selama trip ke Gunung Bromo di era new normal. Jangan sampai kelewatan, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Thank you! Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang, apa sih? Ini sekarang saya berada di rumahnya si Yusuf di daerah mana? Menowo. Di daerah Surabaya Menowo. Nah ini dia penampakannya. Ini kita mau ini kita mau ke Gunung Bromo. Dan ini kita ada persiapan beberapa hal ya, mungkin jadi tips buat teman-teman semua untuk mempersiapkan sesuatu kalau misalkan mau ke Gunung Bromo juga. Nah teman-teman, jadi ini saya berangkat dari sini ya, dari daerah Menowo, Surabaya Barat ya. Ini Surabaya Barat ya? Surabaya Barat, kalau di Google Maps diperkirakan berapa jam ya? Nah, kalau di Google Maps 3 jam setengah. Lihat ini ya, kakaknya tau pak, 3 jam setengah. Ini sepoknya 3 jam setengah. Nah, 3 jam setengah ya. Nanti kita ke Bukit Ingkong melalui jalur Pasuruan Nongko Jajar. Kalau di peta 3 jam setengah, tapi menurut prediksiku sekitar 4 jam lebih baru nyampe di daerah Bromonya. Nah terus ada hal yang perlu teman-teman siapkan kalau Gunung Bromo, jadi nggak bisa langsung berangkat cus budal ke iso. Ada beberapa, apalagi kalau di masa-masa pandemi, jadi harus mempersiapkan beberapa hal. Nah, yang pertama masker. Persiapkan masker, tapi jangan cuma satu. Masker harus bawa berbeda satu untuk cadangan. Nah ini saya bawa. Wah, ini. Ini. Tapi cuma berapa? Ini lebih dari beberapa ya? Ya, 5 sih. Berapa ini ya? Saya bawa 5 masker termasuk yang tak pakai ini ya. Nanti saya ganti buat besok. Bawa 5 masker. Karena masker kan idealnya ganti sehari, ganti 2 kali apa sekali. Jadi bawa cadangan. Masker yang pertama jangan lupa. Yang kedua, hand sanitizer. Iku tak kemarin. Enggak, ini hand sanitizer guys. Ini alkohol. Hand sanitizer. Jangan lupa kamu mana ya. Ini ternyata hand sanitizer. Terus kayak perlengkapan buat fotografi, kamera. Dicas yang penuh sama HP juga dicas yang penuh. Tapi itu masih berapa persen ini ya? Tapi itu 93%. 79% cukup lah buat besok. And then jangan lupa juga untuk membawa surat keterangan sehat. Nah ini penting karena syarat masuk ke Gunung Bromo sekarang itu harus membawa surat keterangan sehat. Nah ini surat keterangan sehat, kita bawa persiapan dua. Karena kalau nggak bawa ini nggak boleh masuk, harus bawa surat keterangan sehat. Terus apa lagi? Baju yang tebal. Baju yang tebal, benar sekali. Baju yang tebal karena di sana sangat dingin sekali. Kalau di sini prediksi di weather.com. Bener gak sih pengennya weather? Aku ya susah ngebut banyak. Weather. Pokoknya WEATHER. Cuaca. Cuaca. Indonesia cuaca. Cuaca. Itu cuaca di Bromo nanti malam itu sekitar 11 derajat ya. Jadi ini cukup dingin sekali, 11 derajat. Dingin dari 11 derajat, pol dingin banget. Dan nanti kalau menurut perkiraan cuaca itu nggak hujan. Ini ya, nanti
Jadi teman-teman harus memetakan cuaca dulu juga. Nanti enggak hujan sampai jam 3. Pokoknya besok enggak hujan sama sekali. Kalau menurut ini loh ya, perkiraan cuaca menurut weather.com. Dan kalau teman-teman juga mau ke Gunung Bromo, persiapkan segalanya. Jangan lupa juga untuk servis motor, karena motor itu, kalau misalkan bawa motor ya, servis motor, karena kalau nggak diservis dulu bisa hancur, untuk bisa hancur, bisa apa, kecelakaan, karena tanjakannya cukup tinggi sekali. Servis di Bono aja. Oh, tapi nggak ono tuh servis aku. Nah, saksikan terus trip kita di Gunung Bromo pada malam hari ini. Ini sekarang malam ya. Malam jam 20. Enggak, menunjukkan ini trip kita. Nah, trip kita dimulai pada jam 20.45, 46 sih. 20.46 sekarang. Sekarang 20.46 dan nanti prediksi saya sampai di Gunung Bromo mungkin sekitar jam 11 lebih lah, jam 12. Ya, nanti kita apa namanya, ngopi-ngopi dulu sampai nunggu buka jam 3 baru nanti kita cus ke sini. Yuk kita persiapan. Ya, setelah persiapan, kami pamitan sama ortunya Yusuf dulu, guys. FYI, for your information, kami cus ke Bromo menggunakan motor ini nih, Absolute Revo 110cc. Pada waktu itu, kilometer menunjukkan angka 2138,4 km. Dan bensin lagi empty, hal itu menunjukkan bahwa bensin harus diisi. Setelah pamitan, kami langsung cus, guys. Jajar ya. Jadi tadi ini kan kita habis dari pertigaan yang teman-teman lihat tadi. Ini itu kalau dari ini ya, kalau ke kanan itu kalau ke kiri sekarang itu ke Surabaya. Nah, kalau ke sana, ke sana itu ke Malang. Nah, ini tinggal lurus ini. Ini lurus ke Uncang itu tembus ke Gunung Bromo. Nah, ini kita persiapan buat apa namanya yang waktu kita persiapan mental. Persiapan mental karena ini udah hutan-hutan. Hutan udah tinggal. Hutan-hutan. Iya, ini lurus ini. Lurus ke hutan-hutan. Makanya siapin setebal-tebalnya. Ini aku juga mau nambah sweater habis ini. Nambah sweater. Itu sangkepan di mana ya? Nambah cici loro. Jahit. Tapi aku pengen nambah sweater lagi karena aku yakin dingin banget di sana. Aku pengen challenge. Ya, dia pengen challenge guys. Dia katanya
tahan sama dingin. Nah, kita lihat apakah dia beneran tahan enggak. Prediksiku dia sampai beberapa meter lagi lah, enggak meter ya, kilometer lah. Dia pasti udah enggak kuat. Soalnya ini mari ngene ya, iku mau enggak terus, coy. Ini kan naik terus kan. Habis ini terus naik terus. Nah, jadi pertimbangkan. Pengen gawe kita untuk setidaknya enggak dari pun turun. Iya. Iya. Tapi sekarang mungkin sih sekarang dia PT guys, tapi aku persiapan aja. Aku mau pakai sweater lagi karena aku udah bawa sweater. Mau pakai lagi soalnya aku tahu aku pernah lihat sini ini dingin banget. Dan sekarang sekarang jam 12. 12 ya. Ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Yusuf di sini. Hey Yusuf. Ini mau ke Bromo ya. Ini udah lurus terus lurus ke Bromo. Semoga videonya kelihatan enggak gelap. Oke, kita cus. Siap, Sob? Ya, siap. Untuk orang yang berkulit. Ya guys, jadi aku tuh kebelet pipis guys sebenernya. Jadi nanti aku mau nyari masjid dulu ya buat pipis CAK, karena nanti ini kita akan susah buat nyari tempat buat pipis. Dan nanti insya Allah videonya nggak full karena terbatas memori dan juga baterai ya. Jadi mungkin saya jeda-jeda, saya skip-skip di beberapa spot saja. Ini masih belum kerasa dinginnya ini karena masih di bawah. Kita naik terus, habis ini naik sampai ketinggian 2400 meter dari permukaan laut. Nah ini mulai naik ini. Semoga videonya kelihatan guys. Kalau nggak kelihatan ya mohon maaf ya, karena ini gelap banget. Penerangan cuma ada di motor. Guys, ya? Nggak ada penerangan lagi selain dari motor saya ini, sama pantulan-pantulan dari marka jalan. Berkelok-kelok bung, jalannya bung. Cuy, sepi banget cuy. Ini loh cuma ada kita tau ya dari tadi ya. Oh ini masih ada orang cangkruan ini. Ini ada orang cangkruan nih. Tapi sepi banget yuk. Kita sebenarnya kebelet teman-teman, kebelet BAK, doar kecil. Tapi masih belum menemukan spot yang pas. Hah? Iya. Ini mas jadi, lagi buka lagi. Tutup enggak? Oh buka. Oh ini aku bentur nuk ini cak, ambil ebit cak. Heh? Ajak saya suwi. Kita pipis di sini dulu teman-teman. Kita harus membuang air kecil dan membuang air yang tidak kecil. Hos. Hos. Nah guys, ini kita lagi istirahat di masjid. Kati nesek. Coba kati nesek. Ambil peteng, Pak. Coba. Oh, Gak kesan.
di masjid mau ke Nongko Jajar, masjidnya warna hijau. Belum, ini belum Nongko Jajar. Sekarang jam 12:30, kita mau lihat sejenak sambil ngecas kamera di sana. Cuma kita berdua di sini, ditemani oleh suara jangkrik dan rembulan. Dan rembulan yang sedang setengah ketok, ayo Pak ketok paling ketok pun cuwili. Nah guys, jangan kemana-mana karena bentar lagi kita akan sampai di Gunung Bromo. Dan buat teman-teman yang penasaran kira-kira gimana suasana Gunung Bromo di era new normal seperti apa, simak terus, jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Ini info buat teman-teman. Teman-teman kalau mau ke sini itu, kalau mau lewat sini itu harus pilih di tiketnya itu, pilih jalur Pasuruan ya. Jadi ada 4 jalur di ke Bromo, Pasuruan, Malang, Lumajang, dan juga Pasuruan, Malang, Lumajang, Probolinggo. Nah, jangan sampai salah jalan. Kalau misalkan milih pintu masuk Pasuruan, ya lewat Pasuruan. Jangan sampai pintu masuk Pasuruan, nanti lewatnya Probolinggo. Nah, nanti kita nggak bisa masuk. Jadi harus benar-benar diperhatikan rutenya. Dan juga pilih tiketnya masuk kemana. Oke, tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Kita bentar lagi akan ke Gunung Bromo. Tadi dapat arahan, dapat pemberitahuan kalau nanti di atas suhunya 0 derajat dan semua harus pakai masker, dan juga harus pakai masker dan juga sarung tangan, itu sebuah kewajiban. Thanks guys. Si Yusuf gagal challenge guys. Tadi dia bilang kalau nggak akan sampai puncak tanpa pakai perlengkapan baju. Dan challenge dia katanya kuat sampai Bromo puncak hanya pakai kaos saja dan jaket. Ternyata sampai sini dia nyerah guys. Dia udah nggak kuat. Dia udah nambah lagi perlengkapannya. Dan dia bilang kalau mau ganti di sini aja. Makanya buat teman-teman kalau belum pernah ke Bromo, suhu di Bromo itu lumayan ekstrim sekali. Ini rombongan guys. Rombongannya carry bro. Tadi kan kita gabung sama rombongan motor trail ya guys ya, biar nggak sendirian. Dia duluan guys. Dan ini kata bapak penjaga tadi masih kurang berapa sih? 60 menit ya. Masih kurang sejam lagi guys. Dan sekarang jam berapa tuh guys? Kakek tuh sekitar jam nggak kelihatan. Hampir ada mangket agak. Ya mungkin sekitar jam 1 lah.
lebih lah ya, setengah dua paling. Ini naik terus ini guys, jalannya guys. Mudah-mudahan motor Revo ini kuat ya. Iya ya, doain guys, ini nanjak terus guys. Dan kata bapak tadi, suhu di atas 0 derajat nanti. Oh, sumpah, tanganku menggigil, kakiku menggigil, bahuku menggigil. Curam sekali, Bung. Ini kita masuk wilayah Ngadisari ya. Desa Ngadisari. Jadi atasnya Nongko Jajar. Ini desa terakhir sebelum masuk ke Gapura selamat datang di Gunung Bromo. Nah, tadi kata si bapaknya sunrise insya Allah jam 5 ya Sob ya? Sunrise nya jam 5 ya? Sunrise tadi bapaknya ngomong sunrise jam 5. Coy 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 coy. Dan kata bapak tadi itu sempat ada pernah orang hipotermia dari Banyuwangi, dia itu meninggal gara-gara meremehkan, gak pakai yang panas hangat. Ini sekarang loh aku pakai sweater 2, kaos 1, sama jaket gunung 1, masih dingin pol, gila. Iya. Dari sini bus-bus atau orang 5.000 ya? Loh kenapa? Apa? Kok bayar apa? Distribusian atau orang 5.000. Oh. 5.000. Bukannya udah bayar di tiket ya? Ya mas, kalau online tiket. Apa? Kalau online tiket ya? Iya udah. Ya tinggal bayar distribusian atau orang 5.000. Oh gitu. Bayar 5.000. Bayar apa? Distribusi. Persan? Enggak persan, dulu enggak ada giri deh. Sumpah aku baru pertama kali bayar pakai gitu-gitu 5.000 itu. Sekarang kita berada di loket pendaftaran. Ya, ini merupakan loket pendaftaran masuk ke Gunung Bromo. Dingin banget. Tadi beli pas kaki dan sarung tangan. Jadi ini harus dipakai guys biar nggak terlalu dingin. Dan ternyata meskipun kita pilih site atau tempatnya itu Bukit Tingkong tapi atau Kadalu, kita tetap bisa naik ke atas guys, ke penanjakan. Ternyata begitu. So, nantikan terus nanti kita ke Gunung Bromo. Masih naik terus ya, dan kita masih sekitar sejam atau setengah jam lagi kayaknya. Stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di sini aja.